ada ulang tahun yang ke-23 pada tanggal 25 Juli tahun 2019 ini, Miracle meluncurkan suatu metodologi atau konsep di dalam perawatan pembentukan wajah dengan konsep terbarunya. Karena Miracle ingin mengukuhkan posisinya di industri kecantikan yang semakin hiruk pikuk dan semakin ketat persaingannya sebagai klinik kecantikan profesional yang memiliki keunggulan dan daya saing dalam perawatan pembentukan wajah. Oleh karena itulah Miracle meluncurkan suatu konsep atau metodologi dalam pembentukan wajah seseorang sehingga dia akan mendapatkan tampilan wajah yang lebih ideal, yang akan di-deliver secara konsisten, secara aman dan bertahan lama oleh setiap dokter yang ada di Miracle, di cabang Miracle manapun juga, dengan tetap menghargai kecantikan karakteristik individu setiap pasien yang kami tangani. Biasanya sih menjelang pernikahan tuh pasti kita butuh perawatan-perawatan yang basic ya, membersihkan kulit atau perawatan-perawatan yang menunjang supaya kulit itu terlihat sehat, terawat, tidak kusam. Atau kalaupun saat itu dia mengalami problem, nah problem itu harus kita atasi, misalnya jerawat, jerawatnya harus kita atasi. Sehingga pada saat hari istimewa itu dia terlihat sangat-sangat sempurna. Tergantung pada kebutuhan masing-masing orang, kalau memang dia hanya membutuhkan perawatan yang ringan, perawatan yang sederhana, yang simple, facial saja cukup. Tapi kalau memang saat itu dia mengalami problem yang lebih parah, yang membutuhkan perawatan lebih intensif, tentu perlu dilakukan perawatan-perawatan yang segera dari facial. Bisa melakukan peeling, lakukan perawatan laser, dan sebagainya. Kalau kita bicara budget, pastikan setiap pasien datang dengan budget yang berbeda. Nah, sebagai seorang dokter, di dalam kita melakukan perencanaan perawatan, tentunya harus ada kompromi ya, atau komunikasi, berbicara dengan pasien, terutama juga mengenai budget yang tersedia, dan itu bisa disesuaikan. Sehingga kita bisa memilih mana prioritas yang harus didahulukan. Di ulang tahun yang ke-23 ini, memang kita tahu bahwa persaingan di industri kecantikan ini kan sangat-sangat kuat ya. Dan di era beauty 4.0 ini kan social beauty, di mana orang ingin cantik, orang ingin tampil prima, orang ingin tampil menarik tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia ingin diakui oleh komunitas sosialnya. Jadi di sini Miracle ingin mengukuhkan posisi Miracle sebagai klinik kecantikan profesional yang memiliki keunggulan atau daya saing sebagai klinik kecantikan yang memiliki metode pembentukan wajah berdasarkan metode facial architecture. Karena kami percaya the science of facial architecture ini adalah suatu metode yang sudah teruji berdasarkan kumpulan pengalaman 23 tahun Miracle di bidang kecantikan ini. Ada metode yang harus dilakukan secara step by step, secara terintegrasi, secara holistik, mengkombinasikan antara science and art, yang akan menjadi panduan setiap dokter di Miracle di dalam melakukan perawatan pembentukan wajah, sehingga metode ini akan memberikan hasil yang maksimal, hasil yang aman, yang konsisten, dan bertahan lama pada setiap pelanggan yang datang di Miracle.